Halo. Hai. Selamat siang. Siang. Para subscriber semuanya. Kita akan mereview sebuah motor Honda Beat F1. Wow. Yang suaranya gledek-gledek. Nah, mungkin ini ada krunya kita ya, yang sedikit mungkin agak stres. Halo kakak. Ini mekaniknya yang ya mungkin kurang 25 lah. Ya, kita lanjut saja. Kita dengarkan dulu suaranya seperti apa. Ya teman-teman, sepertinya permasalahannya ada di bagian gardan CVT. Jadi kita lanjut ke pembongkaran. Ya, baiklah, karena kita sudah melakukan pembongkaran, sekarang kita mulai memutar kuli bagian depan. Nah, di sini sudah kelihatan dia punya fumble, naik turun atau kadang-kadang kencang, kadang-kadang longgar. Jadi kita lanjut ke pembongkaran poli muka belakang.
Ya, teman-teman, karena proses pembongkaran sudah selesai, jadi kita sudah tahu apa penyebab suara pada gardan Honda Beat. Ya, keadaannya sudah seperti ini. Jadi kita harus mengganti puli bagian dalam atau rumah roller. Ya, jadi saya rasa cukup jelas untuk proses pembongkaran. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke proses pemasangan. Nah, karena alatnya sudah diganti dengan yang baru semua. Ini alat yang bekas. Ini alat yang baru. Ya. Ini hanya diperbaiki. Kita amplas, kita kasih rata supaya bermainnya fumble bagus. Ini kita perbaiki juga. Kita amplas supaya dia punya sprocket bekerja dengan maksimal. Ya, kita lanjutkan dengan pemasangan.
itulah tadi video tentang kerusakan pada gardan CVT Honda Beat. Karena pemasangan sudah selesai, kita lakukan pengetesan. Mantap, terima kasih.